Ini jualan apa aja Bu ini Bu? Oh, ini kita jualan apa tas? Kebanyakan sih tas wanita, tapi untuk tas laki-laki juga ada sih. Masih banyak masih dikit. Ini terbuat dari apa aja ini Bu? Kalau kita fokus ke serat alaman, ya. Seperti pelepah pisang, ini kayak gini. Kemudian ini ada gondok, pandan. Kemudian ada yang ini dari goni nih, ya topinya juga dari eceng gondok. Ada juga pandan kita kombinasi sama batik. Oke. Okay. Ya. Yang paling laris yang mana Bu? Yang paling laris ini masih kombinasi dari batik sama itu sih pandan, sama batik sama kuning gitu. Ini cuman kalau kita untuk dinas yang paling direspon saat ini bahannya pelepah pisang. Pelepah pisang ya. Ini kita sudah masuk ke butik Ranasda, ke Uniqlo, brand besar itu kita sudah masuk ke sana. Oke. Okay. Ini pengiriman kemana aja Bu ini Bu? Baru wilayah Indonesia aja. Indonesia ya. Ekspor baru sekali dan belum kita ulangi lagi. Oh, Belanda atau Belanda. Mana? Okay. Ini untuk harga barang dari berapa sampai berapa Bu? Kita kisaran harga karena kita pengennya ke market yang itu kan targetnya souvenir, jadi menyesuaikan. Ada yang harga 25 kita bisa layani. Kemudian harga sekitar 200 secara tertib. Oke. Ini omset per bulan bisa sampai berapa Bu? Paling banyak? Kalau paling banyak 10 pernah. 10 pernah? Ya, 10 pernah. Kan karena untuk pandemi ini paling sekitar 3-4. Oke, dalam satu bulan ya? Iya. Oke. Kenapa Bu memilih serat ini sebagai produk tas, topi? Apa ya, mungkin memang passion saya di situ. Mempunyai ketertarikan pada apa namanya serat alam juga. Serat alam, di samping itu kita juga pengennya mengangkat apa ya lingkungan, lingkungan juga, di samping juga ingin memberdayakan wanita-wanita sekitar. Oke.